antara Liak, Lek, Rangga, dan Calonara. Dalam lontar Mahabhairawatantra yang ada adalah Liak yang berarti Linggi Aksara. Para penekun ilmu spiritual ini berusaha untuk membangkitkan kekuatan dasa aksara yang ada di dalam tubuh. Dasa aksara ini adalah Sabata Ainama Siwaya, saat ada di jantung, madi hati, tadi ginjal, hadi empedu, ngadi paru, madi usus, sidi limpa, wadalam rongga tubuh, serta dan ada di tumpeng hati. Sedangkan Liak adalah lengan aksara, yang berarti lepas menyimpang dari aksara, menyimpang dari kebaikan, karena melakukan aji ugitnya itu, teluk, besti, dan teranjangan. Perbuatan ini termasuk ke dalam satatatali yaitu 6 perbuatan yang kejam. Sedangkan rangga diambil dari rangga yang berarti janda. Rangga ini adalah perwujudan Durga Mahakali. Jadi yang sering teman-teman lihat itu adalah rangga, bukan Lek. Sedangkan jika teman-teman mendengar orang Bali mau nonton Calon Arang, ini adalah suatu pementasan drama tari yang umumnya mengambil cerita Calon Arang pada zaman kerajaan Kediri. Selain itu, pementasan ini juga bisa mengambil cerita lain seperti Dirimbit, Gede Basur, Sumambang, dan sebagainya. Jika begini maka pentas Calon Arang disebut drama tari pengalaman.